Nah, ternyata sudah. Oh, masih bosku. Oh. Kabur dia bosku. Oh iya bos, ini bos. Ternyata sudah gede sekali bos. Dan lama saya sudah nggak kesini, ternyata sudah seperti ini perkembangannya. Ini burung apa ya namanya? Saya kurang. Hai bosku, selamat pagi, selamat datang kembali di Icana Channel. Hari ini saya berada di sebuah tempat di ini milik warga di sini. Kebetulan beliau memiliki tempat seperti ini. Ini adalah villa milik beliau dan pemandangan sini sangat indah sekali bosku. Oke, itu bisa disaksikan di belakangnya itu. Ini tempatnya ini baru dibangun. Dan suasana di sini sangat nyaman sekali bosku. Banyak burung-burung yang terdengar, kicauannya yang sangat merdu bosku. Oke, tujuan saya hari ini adalah untuk mengecek kembali keberadaan sarang burung yang sempat sudah saya pernah videokan kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan di pagi hari ini saya bakalan ngecek kembali seperti apa perkembangannya. Dan oke, kita langsung saja untuk menuju ke lokasinya bos. Suasana pagi yang sangat sejuk. Di sini tempatnya masih asri sekali, bosku. Oke, kita nanti bakalan turun di sana dan mengecek perkembangan sarang burung. Oke bosku, kita langsung saja berjumpa di lokasi. Oke, itu dapat kita dengarkan bersama suara merdunya si burung congkang yang saling saut. Sangat gacor-gacor sekali bosku.
Ternyata di sini juga dapat terdengar suara burung ikut hilang, bosku. Oke, bosku, kita sudah nyampe di lokasi. Nah, kayaknya ya. Oke, sarangnya berada di sana, bosku, di semak-semak sana. Oke, mari kita cek apakah burung, anak burung ini masih ada ataukah sudah kabur, karena sudah lama saya nggak datang ke sini. Oke, kita cek saja, bos. Nah, ternyata sudah. Oh, masih, bosku. Oh, kabur dia, bosku. Ya, kabur. Ya, ternyata anaknya sudah gede, bosku. Begitu dilihat langsung kabur. Mana ya? Ya. Saya akan coba cari, bosku, di sini, karena dia masuknya ke sini, bosku. Mana ya? Hilang lagi, bos. Oh iya, bos, ini, bos. Nah. Wih, lepas lagi, bos. Nah, ini. Ternyata sudah gede sekali, bos. Dan lama saya sudah nggak kesini, ternyata sudah seperti ini perkembangannya. Ini burung apa ya namanya? Saya kurang begitu paham juga dengan namanya. Jadi kalau orang-orang di sini bilang ini burung orok-orok ya, nama pastinya saya tak tahu lah. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa mengasih namanya di kolom komentar. Oke, kita cek dulu sarangnya ada berapa anaknya. Karena yang kabur ini cuma satu yang kita kembali ke sarang. Oh, ternyata telurnya ini menetas cuma satu, yang satunya lagi tuh masih utuh. Berarti anak ini cuma anak tunggal, bosku. Ini sudah dijamin jantan ini. Ini sudah cukup gede sekali.
Oke bosku, saya tidak mengambil anakan burung ini dan saya akan kembalikan. Saya tidak mau juga merawatnya. Oke, saya kembalikan. Oh, ternyata kabur. Kabur lagi. Oi. Hey, come on. Oke bosku, karena anak burungnya juga sudah kabur masuk ke semak-semak dan saya biarkan saja, nanti juga bakalan ketemu sama induknya. Dan saya nggak akan ngambilnya dan biarkan dia itu lestari di alam. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bosku. Terima kasih.